saya nggak akan bisa merubah mereka, tapi saya bisa merubah diri sendiri, berusaha untuk ya nggak boleh marah, mereka juga nggak ngerti kan di situ. Mencoba untuk mengerti lagi ya itu, tapi pelajaran dari Econ ya, katanya dia bilang. Jadi salah satu kata-kata yang saya ingat itu Econ selalu bilang, masa depan kita bukan ditentukan oleh perasaan kita, melainkan tindakan yang kita ambil. Jadi di situ pada saat saya cerita betapa sedihnya saya dengan istilahnya lagi musibah tapi orang pada menghujatnya malah negatif, saya langsung cerita ke Econ, Econ malah bilang gitu ke saya. Jadi perasaan kita itu tidak menentukan masa depan kita, tapi tindakan yang kita lakuin. Jadi misalkan kita bereaksi terhadap netizen atau apapun, itu yang menentukan. Sedangkan kalau misalnya kita perasaan yang sedih atau beda itu nggak nentuin. Karena oh ya, berarti ya udah, saya nggak saya yang saya rencanakan yang saya lakukan kemarin adalah ya udah saya fokus sama orang-orang yang memang nyata buat saya. Nyata itu dalam arti ada orangnya, Econnya ada, istrinya ada, istri saya ada, keluarganya Econ ada. Dibandingkan netizen yang kadang-kadang kita nggak tahu akunnya apa palsu, akun bodong gitu, yang tugasnya menghujat. Itu saya nggak terlalu mikirin itu karena lebih baik orang yang real. Di sana kadang-kadang orang-orang yang di sana cuma pakai dunia maya aja dia bisa menghujat tapi tanpa tahu keadaan sesungguhnya. Sedangkan orang-orang yang real depan saya itu mereka tahu.